السلام عليكم. بسم الله. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Kita akan sambung perbincangan kita di dalam kitab Rahsia Kematian dan juga Alam Akhirat dan Kiamat oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wa nafa'an Allahu bi'ulumihi fid daraini. Amin. Kita berakhir muka surat 15, betul? Masih lagi dalam bab hakikat kematian. Kita ambil pada perenggan para ulama berkata dia, gitu kan? Berkata musannif, siapa? Penulis kitab Al-Imam Al-Qurtubi. Para ulama berkata, tetapi ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian, iaitu lalai dalam menghadapi kematian. Berpaling dan hanya sedikit mengingati kematian, serta meninggalkan amal soleh yang merupakan bekalan setelah kematian. Bahkan pada kematian terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang yang berfikir. Dalam satu riwayat diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna al-baha'ima ta'lamu min al-maut ma ta'lamuna ma akalta minha samina." Seandainya haiwan itu mengetahui mengenai kematian seperti yang kamu semua ketahui, maka kamu tidak akan makan lemaknya. Itu dia. Diceritakan bahawa ada seorang Arab Badui yang mengelilingi untanya yang telah mati. Dia memuji-muji unta tersebut sambil berkata, apa yang berlaku pada untanya itu?
Dia kemudian berkata, mengapa kamu tidak bangun padahal anggota tubuhmu masih baik dan sempurna? Apa yang berlaku padamu? Siapakah yang menahan gerakanmu? Siapakah yang akan membangkitkanmu? Akhirnya orang Arab Badui itu meninggalkan untanya yang telah mati. Dia amat hairan memikirkan keadaan unta tersebut. Baik, habis selesai di situ dulu. Maka hari ini kita tengok bila kita bicara soal kematian ni, para ulama ini bila berbicara soal kematian, ayat Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Maidah 106 yang kita baca sebelum ni. Surah Al-Maidah ayat 106. Secara kesimpulan ayat tersebut bahawa menceritakan tentang hari ini setiap orang beriman bila mana dia nak mati dia akan berikan syahadah saksi. Okey. Dan kamu akan saksikan bahawa setiap yang mati itu akan memberikan pesanan-pesanan pentinglah. Yeah. Dan hari ini kita pun disyariatkan supaya berwasiat. Berwasiat supaya kita pada hari ini dapat memberikan keselesaan bagi generasi selepas kita. Dan juga para ulama juga menegaskan daripada soal mati yang dahsyat ni akibat daripada kehidupan yang panjang, kemudian kita ada pula kehidupan selepas mana kehidupan dunia ini. Yang lebih dahsyat lagi bukan soal kematian itu, tetapi lalai menghadapi kematian. Berpaling dan hanya sedikit mengingati mati. Jadi ini paling besar sekali bagi kita penyakit akhir zaman ini. Sehingga Nabi pernah sebut dalam satu riwayat hadis, iaitu manusia ini di akhir zaman ada penyakit al-wahnu, wahan. Bukan Wuhan di China tu, wahan. Al-wahnu. Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabat, apakah itu al-wahnu? Iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Dua benda. Wahan tu apa dia? Cintakan dunia, takutkan mati. Itu penyakit dia. Khusus penyakit yang ada di akhir zaman. Sedang kita pada hari ini memang tahu kita akan mati. Kullu nafsin da'iqatul maut. Allah Ta'ala sebut terang-terang. Kullu nafsin da'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Wa ilayna turja'un, kata Allah. Tiap-tiap manusia ini yang berjiwa, yang ada jiwa ni akan merasakan mati. Nafsin da'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu. Selepas mana dia kata kita nak mati ni, tak sebut berhenti situ ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan ujilah kamu. Sama ada diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan. Yang sebenar-benar cobaan. Lepas diuji itu, wa ilaina turja'un. Dan hanya pada kamilah, kata Allah Ta'ala, kamu akan dikembalikan. Menunjukkan pada kita hari ini, walaupun kita ni diingatkan pesanan kematian, tapi kita hari ini teruji. Ujian-ujian tu memang datang. Sehingga kita hari ini dalam bentuk ujian itu bukan nampak ujian buruk saja. Ujian yang baik pun kadang-kadang datang. Kesenangan, keseronokan, kebahagiaan, dia datang. Dan itu yang dipanggil sebagai fitnah. Fitnah ni bukan fitnah lempar fitnah tu. Tapi fitnah itu ialah perkara yang kita tidak nampak. Ia sebagai satu ujian buat kita. Ulama bahasa Arab ni keluarkan beberapa kalimah dengan makna ujian. Pertama,
dipanggil kebiasaan lah. Di sekolah-sekolah pun orang panggil ujian-ujian. Itu dipanggil ikhtibar atau imtihan. Orang Melayu pun panggil mihnah. Ya, mihnah. Ikhtibar dan imtihan dan mihnah itu, atau Melayu panggil mihnah itu, ujian berupa macam anak murid kita di sekolah atau siapa-siapa yang hari ini melalui ujian dunia, iaitu dia dah dikaburkan bila nak periksa. Bila dah kabur, bila nak periksa, kita boleh buat standby persediaan. Itu ujian yang pertama, iaitu boleh siap dengan persiapan. Tara suruh kabur bila periksa pun gagal pada lagi. Itu biasa. Itu biasa. Berarti ujian pertama ni peringkatnya dah tahu dah macam mana periksa je. Bahkan tengok pula apa-apa yang biasanya diuji lepas-lepas. Tara itu pun kita pada hari ni bukannya semua lepas. Masuk saya bercakap dia pun. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, peringkat ujian dinamakan ibtilak, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil bala. Ujian juga tu kan. Ujian dan bala. Ibtilak. Ibtilak ini bila berlaku tu baru ambil pengajaran. Lagi tak berlaku, nohin je. Bila dah tahu, oh mak periknya, tak ada duit. Oh, baru tahu. Lepas tu baru dia kerja sakan. Oh, baru perit. Erti kata perpisahan, baru lepas ni dia betulkan. Kurangkan ego. Kurang itu ini. Bila dah berlaku, baru terpelajar. Mujur juga. Artinya ada juga rasa insaf untuk kembali kepada jalan tu selepas mana teruji. Tapi pedihlah uji tu. Kan? Tak tahu tiba-tiba datang. Sama ada kita bersedia atau tidak bersedia. Kan? Tu peringkat kedua. Datang tapi mujur juga. Tersedar. Kalau yang nak sedar lah. Macam bala tu kan. Mana boleh kita singkap benda itu. Ujian dalam bentuk bala, ibtilak. Tapi peringkat yang tertinggi fitnah ataupun ujian itu dipanggil fitnah. So, yang pertama tadi imtihan atau mehnah. Yang kedua tadi ibtilak ataupun bala bahasa Melayu kita. Yang ketiga ni dipanggil fitnah. Fitnah bukan lempar fitnah tu. Walaupun di istilah yang sama, tetapi kita guna perkataan fitnah yang disebut Allah Ta'ala juga dalam surah. Kalau saya ikutkan ni ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Dia guna perkataan fitnah. Ini nak cerita jiwa kita hari ni, nak cerita lalainya kita ni antara penyakit paling bahaya. Lalai menghadapi mati. Sebab Allah dah ingatkan dah setiap kita ni akan mati. Tapi kita akan teruji. Dan teruji ni bukan celah teruji. Dia pakai level yang ketiga punya uji. Fitnah dia bukan datang dalam bentuk imtihan, mehnah atau bala. Tapi dia datang dalam bentuk fitnah. Apa maksud fitnah ni? Kita tak berasa yang kita tengah teruji. Oh, itu yang dahsyat tu. Inilah zaman kita tengah duduk sekarang ni. Kita tak berasa yang sekarang ni kita sedang diuji. Teruji. Sangkaan kita tengah seronok. Sangkaan kita tengah bahagia. Rupanya di sebalik bahagia itu ada sesuatu teruji pada kita yang sepatutnya kita kena bersyukur. Hari ni berapa ramai hari ni orang selesa dalam kemaksiatan, orang selesa dalam masalah buat keburukan. Sedangkan dia tak perasan bahawa itu adalah istidraj, kehinaan atas dia. Dia tak perasan. Ini yang kita takut ni. Bahawa hari ni, bahawa kita ini sedang teruji. Bahkan fitnah hari ni semakin menjadi-jadi dalam soal pegangan agama sekalipun. Hari ni kita tak tahu benar ke tidak ni. Ulama' ni kata demikian. Ucapan ustaz ini cakap demikian. Awak nak ikut yang mana satu? Kau dah kepenin benda tu. Kalau benda kebaik pun sekali kita tak boleh nak buat pilihan. Pening. Pertelingkahan, percanggahan akan terus berlaku. Maka inilah katanya zaman fitnah. Masih pun ada jalan keluar. Masih ada jalan keluar. Bukan tak ada jalan keluar. Cuma kita kena bersedia. Apa kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi insyaAllah akan datang. Pelajaran-pelajaran ke depan ni mungkin akan bawa kepada kita bagaimana persediaan-persediaan kita berhadapan dengan fitnah. Tujuan antara lain kita belajar hari ni, rahsia kematian, alam akhirat, kiamat tu tujuannya untuk lepas fitnah. Untuk lepas fitnah. Fitnah yang dikenakan ini adalah martabat ujian yang ketiga. Iaitu yang kita tidak tahu kita ni sedang diuji atau tidak. Ibarat macam orang sedang di training lah. Kan? Oleh konsultan ke atau mana-mana pihak. Ada pesannya daripada pihak konsultan ataupun pihak facilitator.
kamu semua buat macam biasa, jalani kursus macam biasa, jalani program macam biasa, kerana kamu sentiasa diperhatikan. Okay, apa-apa kita ni diperhatikan, bukan fancy yang mana tech facilitator. Saya servis dulu, apa-apa servis dulu, kami ada assessment gitu kan, assessment tak penilaian. Apa-apa markah kita tu apa diberi oleh antara facilitatornya bila dah habis program baru tu. Fancy yang beri mandat markah dan juga penilaian kita tu adalah antaranya tukang sapu. Antaranya cleaner. Yang diberi mandat oleh fancy dan pihak berwajib. Kamu tengokkan peserta ni rupa mana dia. Tengok ragam. Jenis makan dia buang merata ke, jenis meludah tentu hala ke. Tiba-tiba kita berdapat dia punya penilaian. Pergaulan yang tidak sihat. Yelah, patut jalan dengan kawan-kawan tu elok, ini tampo pala, tampo itu. Jadi kita kata sejak bila orang perhati itu, sebab tu rupanya teruji kita kiri dan kanan yang kita pun tak tahu. Jadi hidup kita macam ni lah, kita teruji dalam bentuk kita tak perasan yang kita sedang diuji. Kadang-kadang kalau Allah beri nikmat lebih, rupanya rangsangan Allah Ta'ala beri lebih tu supaya kita menggunakan lebihan harta yang ada tu untuk perkongsian kepada orang yang lebih susah. Tapi kita rasakan bahawa itu adalah nikmat disebabkan usaha kuat kita, akhirnya kita tertipu. Maka kita tuding jari, dia mana nampak, patutnya kau je macam aku, biar tak tidur, asal ada banyak bekalnya. Kita kata diri kita yang terbaik, rupanya Allah nak uji sekian, pum, tarik balik, tarik balik, mula nyalahkan takdir. Ini tak ada yang lain lah, demen yang sakit hati dengki tu lah tu. Oh, dia kata ke orang pula dengkikan dia. Itu dia contoh. Jadi tu bila saat susah pun demikian, Allah suruh teringat, ingatkan kita jangan kita jadi orang fakir. Fakir tu dah satu sudut. Tapi jangan kita ini jadi orang fakir yang menyusahkan. Dahlah fakir tu susah, lepas tu menyusahkan pula. Fakir satu bab, lepas tu menyusahkan pula. Sedang fakir ini bukan lesen besar untuk diletakkan kebergantungan penuh dengan Tuhan. Tapi makin jauh juga dengan Tuhan. Lepas tu dia dapat dekat diri dengan Tuhan, maka dia tak perasan bahawa sedang dinilai tu ataupun sedang diuji ketika itu. Eh, ini dikatakan fitnah tu. Okay, baik. Maka jelas pada pemahaman ayat tersebut. Sebab itu bila kita bicara ini, para ulama sebut tak ada perkara lebih dahsyat daripada kematian. Sebab kita kematian ni sudah termaktub, kita dah tahu dah rumusan kita bahawa kita nanti akan mati semua. Tapi kita tak perasan bahawa kita pada hari ini yang sangat ambil berat, kita patut ambil berat, sehingga disebut oleh ulama adalah lalai menghadapi kematian tu. Ha? Cuma bila berlaku kematian, kita balik takut. Okay? Sehingga, itu Rasulullah SAW bagi tahu, seandainya haiwan itu mengetahui kematian seperti apa yang kamu semua ketahui, kamu tidak akan makan lemaknya. Sampai tahap tu. Haiwan ni, kita tak akan perasan lah. Maksudnya nak sebut bahawa haiwan itu hari ni boleh hidup macam biasa. Haiwan tu boleh hidup macam biasa, cari makan untuk buat tumbuh seran badan. Ayam ni orang tak makan kecil-kecil tu. Jadi kita hulur makan, dia pun makan sebanyak-banyaknya. Kalau ayam daging tu non-stop bagi dia kan, dia otak fikir makan-makan sampai gemuk. Sampai gemuk. Sebab dia kan tahu nak lepas nak jadi apa. Jadi hari ni oleh kerana dia tu tak berakal, dia buat je sampai dia besar, kita ambil benefit, kita boleh makan dia. Tapi kalau dia tahulah bahawa nanti dia akan mati, aku bagi ni makan ni, ni tuan aku bagi makan ni, bukan apa ni. Kalau aku kecil-kecil, dia tak makan aku. Dah besar elok, sedap, itu dia sebelih aku dulu. Takkan bina lemak, takkan besar ke badan. Itu kalau haiwan, kalau dia tahu. Asalnya tak ada siapa pun tahu. Jadi sebab itu kita takkan merasa makan lemak. Artinya dagingnya, apanya pada tumbuh seram binatang tadi tu. Itu hakikat kalau binatang. Kalau kita ni, sebenarnya apa berlaku? Patut yang berakal ni kita dah tahulah sebab kita tak akan mati. Lagi tu cuba buat untuk matikan diri tu.
Maksudnya kita hari ni jauh no pada binatang. Allah nak sebut, kalau haiwan ni tahu, kamu bagilah makan apa, dia takkan makan. Sebab dia akan mati. Dia tahu dia akan mati. Dengan cara disembelih, dengan cara apa semua. Kita tak masa nak makannya. Tapi kita manusia ni pelik. Dah tahu akan mati, balik pada Tuhan. Tapi langgar balik. Itulah berakainya manusia ni. Nak tunjukkan kita ni punyalah. Ha? Jauh weh. Daripada erti syukur dan sebagainya. Lepas tu Allah Ta'ala sebut juga soal, lau anzalna hazal Qur'ana ala jabal. Ni satu nak tunjuk contoh kita dengan binatang ni, lain macam kita ni jauh. Kalau binatang tahu, dia tak akan buat untuk jayakan dia, dia tu jadi makanan kita. Sebab tu juga tanda takut kita dengan Tuhan, Allah nilai juga bagi analogi perumpamaan. Kalaulah Quran tu turun kepada bukit dan gunung-ganang, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Pasti kamu akan tengok nanti gunung ganang tu akan tunduk patuh taat. Tunduk tu gunung. Okey. Sedangkan apa Allah Taala sebut? Kalau bagi kamu ni Quran pun letak susun bukan kata 30 juzuk, sebagainya jauh sangat nak tunduk patuh pada perintah Allah Taala. Itu sebaliknya. Tuhan bila sebut manusia atau gunung ganang ni, kalau bagi Quran kepada dia, taklif dan tanggungjawab tu untuk ditunaikan, pasti dia akan tunduk patuh. Itu jamadat. Benda yang tak bergerak, tak berakal pun tunduk dan patuh. Sedang manusia ni Tuhan nak cerita sebaliknya. Dia bagi berakal apa semuanya, lalan juga, langgar juga. Itu Allah nak beri peringatan kepada kita. Okay, jelas eh? Jadi, maka dibawa lah cerita tentang Arab Badui ni. Pada logika kita, Arab ni pun sama, Arab Badui ni pun sama. Bila dia tengok haiwan tu tak bergerak, unta ni tak bergerak, sehingga dia timbul persoalan diri dia, kenapa tak bergerak? Sedangkan kaki nampak elok, tak patah, badan elok, kepala elok, sehingga timbul persoalan, apa yang berlaku pada kamu ni? Siapa yang menggerakkan tubuh badan? Siapa yang menahan ataupun yang menahan gerakan buduh, apa, tubuh kamu ni? Siapa yang akan bangunkan kamu nanti? Jadi secara tak langsung Arab Badui tadi tu terus pergi dan dia hairan fikirkan tentang unta. Jadi sebab itu, ini sebab asasnya iman. Orang tak tahu. Orang yang tidak faham tentang konsep hidup bangun yang kita katakan iradah dan kudrat Allah Ta'ala tu. Jadi kita hari ni bukan macam standard Arab Badui ni, kita dah tahu. Oh, dah tiba masa selesai. Tiba dah masa. Jadi sepatutnya kita tak pelik. Kan? Paling kurang pun kita terkejut. Kalau mendengar apa-apa khabar berita mati tak? Oh, dah meninggal nama Allah. Tapi kalau yang sakit lama tu, oh, tiba juga ya. Oh, mati juga. Ha. Udah telah pula. Mati juga menyudah. Ha. Bahkan kalau kita sebahagian kita, pernah berlaku pada sahabat-sahabat kan? Kawan sampai 2 tahun sakit kanser sebagainya. Siap. Oh Allah sayang, Allah lebih sayang dia. Tak nak bagi sakit, kesian kawan. So seolah-olah kita yang ada iman ni, kita kata mujurlah dia mati kecepat, tidak tak tahan mata tengoknya. Tunjukkan kita sudah pun letakkan harapan itu dan balik wa ilaina turjaun itu betul. Kita sambut baik apa yang kata Allah, kita ni akan dikembalikan. Dan inilah sebenar-benar iman yang ada pada jiwa manusia. Walaupun sekelumit kecil. Kalau kita seperti Arab Badui tadi tu, kita pening. Mati juga. Bahkan hari ni kita katakan, saya kenang masa saya usia tingkat 5, tingkat 3 kan. Umur 15. Bapak saudara ni, dia meninggal ketika main tenis. Apa timbul kita zaman budak lah. Au. Aktif ni pak saudara kita. Tengah main ni, patutnya kan main tu menyihatkan. Tapi Tuhan mati kan masa main. Jadi masa budak kan. Tapi kalau dah cerodik macam kita ni, tahu. Oh, sampai masanya masa tenis je bantainya. Masa tenis je. Itu juga kita dengar. Hari ni orang bina fitness berlari berambat. 20 kilo, 40 kilo, 60 kilo. Hari-hari training tumbang juga masa tengah berlari. Sebab apa? Oh, heart attack masa tu.
Oh, kita yang berata-rata gila badan ni, makan-makan tak kena hat-hat pun, tak kena attack pun sudah. Ha, tak kena attack pun sudah. Tapi dia memang yang sihat, nampak sihat dan sebagainya. Maka kita pun kata, oh, kerja Allah Ta'ala. Mungkin ajar dia masa tu. Ha. Itu menunjukkan bahawa kita sudah pun bersedia di sudut mentaliti. Akan tiba waktu, bila bila saat mati ni, likulli ummatin ajal, tiap-tiap manusia itu dia ada tempoh waktu. Ha? Iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak boleh nak enjok bagi cepat seminit ke, atau lewat seminit cepat seminit ke, lewat seminit tak ada. Exactly tepat waktu tu, habis jalan. Dia punya tempo. Jadi hari ni, ia lebih menjelaskan kita. Keadaan kita yang hari ni ada pengetahuan satu. Yang kedua, ada keimanan dalam hati bahawa tiba masa, tak akan pergi. Jadi, bila dah tahu prinsip-prinsip tu, sebenarnya lebih besar bukan tanya bila gamak ni. Itu agak persoalan yang mungkin bermain dalam kotak fikiran kita. Walaupun nanti kita diajar beberapa tindakan tindak tanduk persediaan jenis menuju ke 100 hari kematian. Macam-macam kita baca penulisan-penulisan yang ada. Yang besar bukan soal itu. Kita memang tak boleh tahu bila mati. Tapi kita tahu dah akan mati. Cuma yang penting bagaimana menghadapi saat kematian tu. Itu lebih besar. Kerana itu kedahsyatan yang besar yang disebut ulama' bahawa orang lalai dalam soal menghadapi akan kematian. Baik. Lagi yang ke-16. Ada pula penyair yang membacakan syair kerana melihat seorang perwira gagah mati di hadapannya. Okey, tadi ada badui buat pelik pula, tiba-tiba unta mati gitu. Nampak elok-elok mati juga. Ini pula ada penyair. Perwira gagah mati. Tak hebat pun. Mati juga. Tanda kematian sudah menjemputnya, terbujur dia dengan baju besi dan senjata ampuh yang masih terpegang erat. Terbujur dia bagaikan seorang mangsa besar. Tidak mahu dia lagi mendengar semboyan panggilan perang. Bahkan tidak peduli lagi dia dengan panggilan agung para raja. Keperkasaannya dan kepahlawanannya sudah berlalu kerana tali maut yang sudah bertenggik di atas kepalanya. Apa gerangan yang berlaku pada dirimu, wahai pahlawan? Keperkasaanmu sudah hilang. Bahkan kamu tidak dapat bercakap lagi. Berita ini bukan berita perkhabaran di tempat ini. Kita masih saja tidak peduli dan seakan-akan tidak pernah tahu. Ini penyair lah. Ha? Jadi, ini seseorang yang normal, bila melihat akan berita kematian, walaupun kuat tak mana kamu pun, peganglah senjata tu. Saat kamu nak menakik orang dan sebagainya, masa nak mati pun kamu terpegang juga. Bahawa kita hari ni sedar, tiba masa akan mati, maka mati. Betul menarik, kita hari ni kita tengok konflik yang berlaku di sebenarnya Gaza ini. Dalam 2-3 hari ini diumumkan untuk perang secara darat. Dan sudah pun mereka lancarkan beberapa siri perang secara peperangan di atas darat. Artinya mereka nak lawan face to face lah. Gerila lah maksudnya datang. Sebelum ni main roket dia jauh ya. Yang mereka jauh, sasarkan tempat mana nak pergi, tiba-tiba meletup je. Kali ni memang nak pergi kamikaze depan. Bila mana Joe Biden mendedahkan bahawa mungkin angka-angka kematian yang dibangkitkan oleh semua negara-negara, Presiden Amerika yang terus berikan bantuan-bantuan kepada Israel, maka semua orang main sentimen. Sehingga hari ini kematian cecah 8,000. 2,000 lebih saja kanak-kanak. Jadi mereka kata, cukuplah. Hentikanlah apa-apa yang ada. Jadi, alasan mereka hari ini, cuma kita tak didedahkan bilangan. Ini hebat media yang dikontrol oleh pihak-pihak yang berkepentingan ni. Sekutu dia. Hari ini yang kita boleh dedah oleh Kementerian Palestin. Nak timbulkan naratif rasa kesian dan harap stop lah. Tapi kita tak didedahkan sehingga data, maklumat, berita mana nak disalurkan. Cuma Hamas bila dedahkan melalui kenyataan-kenyataan media, kalau banyak itu mati Palestin, sebenarnya banyak itu juga mati di sana. Hakikatnya macam itu. Jadi apa yang saya nak cerita, orang Islam ni bila dia tahu mati dia dengan jalan syahid, dia suka. Orang Islam di Gaza, mereka akan menunggu saat mati dia bila nak sampai ke aku ni. 2 hari lepas baca Kementerian Pendidikan di Gaza
umumkan bahawa sekolah semua tutup. Bukan sebab konflik. Sebab murid semua mati wasyahid. Sekolah tutup sebab murid semua syahid. Berapa ramai sangat mereka dekat Semenanjung Gaza tu. Demon tu besar, bandar raya Melaka bersejarah ya. Bukannya besar macam besar Melaka, bandar raya Melaka tu. Berapa ramai sangat, berapa ratus ribu orang. Paling kalau kata hari ni capacity di bandar raya Melaka ni lebih kurang 1.7 juta orang duduk di bandar raya Melaka bersejarah tu. Kat sana berita matinya tiap-tiap tahun dengar. Hari ni ya 8,000 dahsyat, 8,000 mati. Itu berapa persen daripada jumlah kematian duduk, berapa jumlah penduduk kat situ. Cuma yang ajib, yang hebatnya perspektif mereka, bila mana ada apa nama Jazira dan berapa lagi media-media melaporkan bahawa hari ni mereka sedia akan mati. Dan mati mereka itu diletakkan dalam minda fikiran mereka itu adalah syahid. Kerana usaha untuk mempertahankan tanah air mereka. Dan serangan yang berlaku itu adalah kerana mereka bercita-cita untuk mempertahankan kota suci, yang mana diingatkan oleh perjuangan Nabi dan para sahabat dulu. Jadi itu satu. Bila mana umum nak buat serangan darat, ada empat akhbar Arab semalam saya baca. Satu, diumumkan bahawa empat orang tentera Israel di kalangan perempuan bunuh diri. Belum suruh perang lagi. Baru keluar arahan suruh perang. Tapi mereka dah bunuh diri sebab alang-alang nanti mati teruk, baik bunuh diri siap-siap. Mati sakit itu ini, baik mati. Mereka tak sanggup. Mereka tahu bahawa kekuatan walaupun berhadapan dengan tentera Hamas ini mengerikan. Itu ketakutan yang ada pada mereka. Itu satu. Artinya dia mana bunuh dulu, bunuh diri siap-siap dengan arahan daripada Netanyahu. Okay, standby, perang latar darat. Serangan darat perlu dimulakan segera. Udah toyok sampai bunuh diri. Empat orang mati, perempuan. Takut mati. Jadi sebelum takut tentu hala, baik minum racun dulu gemuk. Itu berlaku. Bagaimana mereka akan takut dengan keadaan mati mereka? Satu. Dua, rakaman video yang dikemukakan, iaitu ini daripada Jazira Mubashir, dia panggil Jazira Live. And jadi konvensyen antarabangsa, Jazira ataupun mana-mana pihak ni, Kalau dia buat live liputan, tak ada kacau kan, bermedia kan. Dia adalah serta-serta yang berjaya keluar tu. Bila umum saja, Netanyahu umum untuk serangan darat, gila. Teroyok tu sama sendiri. Patutnya masa tu mereka macam nak start sabar lah kan, ataupun buat apa-apa. Sebab mereka tidak ada spiritual dalaman. Tak ada. Mereka betul-betul fikir, alamak, main depan ni mati berkecam macam tu lah kot. Kan? Kalau mati tiba-tiba tu okey juga kan. Tak sedar. Yang ini akan seolah-olah mereka bersedia mati tu akan mereka tentukan nyawanya. Jadi toyok tu macam ngalah orang tini lagi. Sama-sama toyok masing-masing. Sedangkan apa yang diumumkan oleh Hamas, bila disebut oleh Netanyahu, mereka keluarkan beberapa second video-video yang ada. Bila umum darat, dia membuat secara yang paling smooth. Dia membuat video pukul 4:30 pagi, bangun Qiyamul Lail. Mereka bangun Qiyamul Lail, mereka baca Quran. So, tenang-tenang, aman dan nyaman mereka ketika itu. Dan pada ketika itu, mereka hanya boleh bersorak dan rasa. Apa mereka sorak? Alhamdulillah, insyaAllah kita akan syahid. Artinya mereka tak sabar nak mati. Mereka tak sabar nak pergi perang. Nampak tak nilai tu? Mereka tak sabar. Mereka saling pelukkan seolah-olah dah menang. Seolah-olah dah menang. Ini yang berlaku di sana. Islam punya kaedah, dia punya penerapan, berbeza dengan mereka yang di Israel takut sehingga mereka bunuh diri dulu. Dan ini benda ni bukan kita nak cerita tentang apa yang berlaku pada mereka, tetapi inilah lumrah yang ada ditanam oleh Nabi SAW kepada tokoh-tokoh panglima tentera Islam dulu. Kekuatan-kekuatan badar bukan sebab kekuatan ketubukan ketenteraan,
Tapi kerja Allah Ta'ala bagi syarat penting dengan semayang malam, bangun malam. Khalid Al-Walid, dalam satu siri perang, ketika mana serangan gerila berlaku depan-depan antara brigade jeneral perang, panglima perang ni satu-satu, maka ketika itu Khalid Al-Walid dalam satu siri perang tu dia tersalah langkah sehingga perang daripada musuh, pedang daripada musuh tu dah sampai ke, hampir kena dekat dia punya lehernya. Maka pada ketika itu terus keluar pada mulutnya, okey, kali ni kamu punya peluang, kamu akan takik depan aku, tapi silalah buat, kerana aku sungguh suka dan taat. Aku cita-citakan ini cara mati aku, sebagaimana kamu suka akan aku mati dan kamu suka untuk hidup. Aku ni, kamu nak bunuh aku sebab kamu suka untuk kalahkan aku dan kamu nak terus hidup, kamu suka. Jadi aku pula suka maka kamu takik aku. Jadi orang tadi dia nak takik terpenin. Musuh tadi dia kata, aku takik kamu menang, kamu suka dan kamu menang, sebagaimana aku hari ni suka untuk kalahkan kamu dengan cara mematikan kamu. Jadi ketika itu dia confused bila Khalid Al-Walid punya statement. Silakan bantai, kerana kamu akan menang dan kamu pun suka untuk mengalahkan aku, dan aku juga akan suka macam mana kamu nak menang tu, untuk aku mati macam mana sekarang ni. Aku nak kejar syahid. Maka bila dia confused sekejap, second beberapa ketika, akhirnya reflect Khalid Al-Walid yang hebat dia pencak ni, dia bantai balik pedang dia dan kawan tu yang mati. Sebab dia clear. Khalid Al-Walid kata, suka nak mati. Dia pun lepak bantai balik. Akhirnya tak mati dia dalam medan perang. Khalid Al-Walid memang cita-cita dia nak mati dalam perang. Tapi rupanya mati di rumah saja. Sehingga diriwayatkan beratus-ratus calor-calor pada badan. Tapi orang yang Allah izinkan nak, tak izinkan bila dia dalam perang, maka Allah tak akan izinkan jugalah. Maka ini hakikat perbezaan kerja waktu kematian ini kalau kita buat penilaian. Sebab tu hari ni berita mati hari ni, saban hari kita dengar. Sejauh mana kita hari ni persediaan berhadapan mati tu je yang kadang-kadang kita soalkan pada diri kita. At-Tirmizi Al-Hakim Abu Abdullah meriwayatkan dalam Nawadhir Al-Usul. Nabi Adam beritahu pada Hawa anaknya telah meninggal dunia. Dia berkata, wahai Hawa, anakmu telah meninggal dunia. Hawa kemudian bertanya, apa yang dimaksudkan dengan meninggal dunia? Dia berkata, meninggal dunia adalah tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak dapat berdiri, tidak dapat duduk. Hawa pun menjadi sedih dan menangis. Adam lalu berkata kepadanya, kamu dan anak perempuanmu berhak menangisnya, sedangkan aku dan anak lelakiku tidak perlu menangisinya. Okay, yang ni sikap. So, biasa. Yang pertama, hakikat bila mana pergi dan juga meninggal seseorang itu, fitrahnya pada orang perempuan khususnya, hawaknya, memang akan ada tangisan kuat. Kerana dia adalah sesuatu yang, satu nostalgia yang akan dikenang. Asalnya boleh berdiri, tiba-tiba tak boleh berdiri. Jadi kita hari itu, bila Allah tarik nikmat-nikmat sedemikian, bukan mati sekalipun, oh menangisinya, tak berhenti. Sama ada orang yang kena itu, bahkan orang yang tengok. Orang terbujur, stroke, orang kena itu dan ini. Pada perempuan itu kebiasaan, kerana ini sunnah yang ditinggalkan oleh nenda kita Hawa dulu lagi. Bila mana meninggalnya anak, maka dia akan menangisi. Sedangkan pada orang lelaki ini, bukan dia ajar untuk kuat, tetapi itu redha. Sesuatu redha yang boleh diterima. Saat mati meninggal. Tapi hari ini iman lelaki perempuan seorang putu juga. Kadang jantan lebih teruk pada orang tina lagi toyaknya. Tapi pun nak ceritakan, itu biasa. Itu biasa. Fitrah bila pergi, maka jiwa itu akan menangisi. Jiwa itu akan cuba redha. Okay. Baik, ini hakikat kematian. Habis selesai. Apa yang kita bicara soal hakikat kematian. Bab yang berikutnya, kesempatan bertaubat untuk memohon keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah tahu mati ni macam mana gambaran dia, ima terkejut, ima tiba-tiba datang, atau macam mana keadaannya tadi kita dah bentang sedemikian, atau bagaimana sikap kita berhadapan dengan mati ini, memang dia datang hiba, dia datang sedih, itu biasa. Maka kesempatan bertaubat untuk memohon keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud istitab, istitab, ataupun sebenarnya yang setelahnya istitabah,
istitab. Maksud istitab tu memohon keridaan. Keridaan hanya diperolehi dengan bertaubat serta tidak mengulangi perbuatan dosa. Itu maksudnya istitab ini maksudnya adalah memohon keridaan. Keridaan hanya diperoleh dengan bertaubat serta tidak mengulangi perbuatan dosa. Jadi kita hari ini memang atas muka bumi ini, kita tidak dapat, tidak lain tak bukan, matlamat kehidupan kita nak harap redha, keredhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud apa maksud redha ni? Redha-redha ni adalah mendapat tumpuan. Taubat-taubat ni ialah kembali. Okey. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Ta'ala ni dengan cara dua keadaan. Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab, kembali yang pertama tadi, raji', raji'un, kan? Raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, taubat. Taubat pun maksudnya kembali, okey? Jadi hari ni, kita kembali dalam dua keadaan. Raji'un, taubat. Ataupun tawab, Allah yang maha menerima taubat, Allah yang akan menyambut pengembalian kita kepada dia. Raji' ini, bila istilah yang digunakan, bila kita akan kembali, dia tak habis, tak sempurna lagi kembali tu. Lepas tu kita bila lafaz istirja', inna lillahi wa inna ilahi raji'un, kita akan guna, sesungguh pada Allah Ta'ala tempat kita akan dikembalikan. Tu tak habis lagi kembali pada Allah Ta'ala, sebab nanti lepas mati di alam dunia, kemudian kita akan balik ketika mana mahsyar, hidup balik. Artinya balik ke dia sampai ke alam belum nanti perhitungan alas syurga neraka, kita akan dihidupkan. Lepas tiupan sangka kali kedua dibangunkan, itu namanya raji'un. Tapi hari ini kembali yang pattern nombor dua, istitabah. Kita minta dikembalikan tu sebab nanti sampai masa, iaitu Allah Ta'ala, kita akan pergi kepada dia, kembali kepada dia yang tak akan hidup semula dah seperti mana kehidupan biasa. Maka inilah impian kembali yang kita hendak. Sebab tu istilah gunanya taubat. Bila nak kembali kepada Tuhan dengan istilah taubat tu, biar pegang Allah Ta'ala tengok kita dengan rasa kasih sayang dan pengharapan tinggi bahawa ini makhluk yang aku akan berikan sesuatu yang baik. Itu nama redha. Itu namanya redha. Kembali padanya dan diberikan kelayakan sebaik-baik kepada dia. Itu yang kita nak. Atas muka bumi ni, matlamatnya supaya nanti ada bekal yang kita akan buat saat balik nanti. Kita akan balik istilahnya. Baliknya nanti Tuhan pandang kita. Gitu. Itu maksud redha. Dan redha-redha ni bila mana kita sifat manusia yang suka buat salah, suka buat salah. An-nasu la yakhlu 'anil khata'. An-nasul khata'una wa khairul khata'ina tawwabun. Manusia tak lari dari salah. Manusia ni memang pelaku salah. Dan sebaik-baik manusia yang buat salah ni adalah cepat bertaubat. Itu Nabi kata. Jadi hari ni, bila kita hari ni sedar akan kesilapan, cepat kembali, berarti itu ciri kita sedang mencari redha. Kita sedang cari redha. Tapi bila buat salah, semedang rasa selesa pula dengan salah tu, kita risau, khawatir kita di antara orang yang nanti Allah tak pandang pun kita. Tahu dah bila nanti nak kadap dia. Tapi kita bersedia nanti dengan Allah Ta'ala tidak memberikan perlindungan, penglihatannya, perlindungannya, rahmatnya tak diberi. Itu yang sangat-sangat kita khawatir dan takut. Jadi Al-Jauhari mengatakan bahawa isti'tab maknanya memohon keredoan. Caranya, aku mohon keredoannya dan dia pun meredoiku. Allah Ta'ala berfirman, fa'in yasbiru fannaru mathwan lahum, fa'in yasta'tibu famahum minal mu'tabin. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Jika mereka minta kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang layak dikasihi. Allah Ta'ala sebut, kau buatlah rangai kau nanti. Hakikatnya kau nanti minta tolong aku juga. Wa in yasta'tabu. Kalau kau minta pun tak ada kebagi kau. Itu yang kita sayang tu. Itu yang kita takut tu. Okay.
macam mana kita hari ni, situasi di rumah, mak cakap apa kita, apa cakap apa kita kan. Dia kata apa? Kau belajar ngaji ke rajin? Ngaji apa benda? Ni duit bagi, ngaji saja, dia kata. Okay? Nanti apa jadi, kau mau jadi orang tak ada orang? Jangan minta duit aku dah. Jangan apa, jangan menyesal dari ujung-ujung. Kalau tak jadi, aku tak pandang kau merah. Tengah sekarang kau ada duit, aku bagi kau mah, jadi orang. Nanti entah tahu jadi apa orang, jangan cari aku dah. Apa tu hakikatnya, bukan dia dah penat, tunjuk penat. Tetapi, kita hari ni kena setiap sedia. Bahawa redha dia tu, keadaan dan cakap dia tu adalah redha. Itu redha mak apak tu. Jadi kita pun ni ngaji-ngaji, ngapai Quran, buat itu ini. Tengok-tengok balik, kita buat apa praktik, apa yang kita buat, dia suka. Itu tanda kita dapat redha dia. Itu kita tanda dapat redha dia. Sekali juga dengan usaha yang dia buat, dia alihkan, dia bagi kewangan pada kita, membentuk peribadi terbaik untuk kita. Kita jadi orang, kita jadi orang, kita jadi orang. Itu tanda Allah redha dan dia redha. Tapi hijau, kadang dia alih duit banyak, dia bagi itu banyak, dia beri keselesaan, dia resok, tapi kita jauh lagi dengan Tuhan. Mak apak berasa macam, Allah, perhabis duit saja kau mah, haram tak jadi orang. Hilang redha. Itu kurang, tak dapat redha. Artinya, redha itu sesuatu yang sangat berbekal kepada orang yang beri. Bagi seorang guru, seorang guru yang redha, bila redha seorang guru tu apa? Aplikasi dia tak murid dia menekuni ilmu yang dia ajar supaya membentuk seseorang yang berilmu. Kalaulah dia ngaji pandai, guru ni bagi apply ilmu, bagi banyak ilmu, tapi tak membentuk kepribadian dia dan sebagainya, itu boleh kata, boleh jadi tak dapat redha tu, hilang redha. Tak, bahkan bila hilang redha, satu berkat pun tak dapat. Redha tu curahan yang diberikan dalam bentuk kesukaan, kasih sayang yang keluar daripada seorang guru. Tetapi bila kita hari ni diberikan apa-apa curahan ilmu tu sebagainya, tapi tak membentuk kebaikan, tak boleh berkembang baik tu, maksud itu berkat tak ada. Berkat tak ada. Tapi hari ni berapa ramai seorang guru dengan redha yang ada pada guru tadi. Budak tu tak pandai mana, tapi budak tu ada jiwa kemanusiaan yang tinggi. Dia mencorakkan kepribadian dia yang baik. Dia sendiri akan menzahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak, adab-adab yang tinggi. Itu orang yang dapat keberkatan. Selepas mana seseorang itu mencurahkan redhanya. Itu maksud redha. Yang kita hari ni nak sangat atas muka bumi ni redha. Kalau dapat selesa itu, banyak nikmat itu pun kau tak dapat redha nanti, sayang. Itu dia. Sebab Allah dah sebut dah. Maksudnya kalau kamu minta kesianlah kat aku, wa'in yasta'tibu samahum minal mu'tadin. Maka mereka tu tak masuk dengan orang yang layak kami kasihi. Diriwayatkan daripada Sahlu ibn Abdullah At-Tastari, dia berkata, mahukan kematian dilarang kecuali bagi tiga jenis orang, iaitu orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematian, orang yang lari daripada takdir Allah, dan orang yang amat ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini antara riwayat Sahli. Okey, dia bagi tahu apa? Mahukan kematian dilarang kecuali bagi tiga jenis orang. Okay, jadi intinya orang yang tak dambakan kematian yang sebenar, iaitu orang yang tak mahu mengetahui apa yang berlaku setelah kematian. Jadi kita hari ni, ini cerita pasal ghaib lah. Kerja kita buat aja, tak timbul soal ni Allah suka ke hidup. Ni cerita makam tertinggi lah bagi orang yang buat amalan ni. Sebab tu kalau belajar ilmu tasawuf, dia ada satu makam. Buat sesuatu tu tak hamba, tak dambakan Allah bagi atau tidak. Yang penting redha udah.
Kalau dia buat ini, anggap tu sebagai benda yang aku buat ni memada untuk aku, terima saja. Kerja aku hanya buat, dia terima tak terima tu kerja dia. Itulah pas kita suka guna. Jadi sebab tu disebut mahukan kematian kecuali orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematian. Kita hari ni nak tahu segala semua. Satu, dua, tiga, okey, mati. Mati seseorang. Ini tak salah pun kita nak tahu. Kita belajar kan. Lepas mati seseorang anak Adam, roh akan tercabut daripada badan. Jadi kita hari ni badan kita tak berfungsi, bergerak tidak, apa tidak. Maka orang pun sedar, oh mati dah orang. Menapai pun tidak. Mesin manusia pun dapat kesan, tak dapat kesan. Oh tak ada lagi nadi yang bergerak, maka mati. Hakikatnya roh saja dikeluarkan daripada badan. Kemudian sampai saat ke perkuburan, tanamlah seorang tadi tu. Bila tanam tadi, roh tu didekatkan dengan tubuh. Maka ketika dia alam, namanya alam lain, alam barzakh. So alam dah berbeza. Maka ketika itu akan didatangkan Allah Ta'ala roh tadi untuk menghinggapi pada badan tubuh. Maka di alam barzah, kita akan didengarkan balik dengan getakkan kaki. Oh, yang datang tadi tu si fulan, si fulan, si fulan. Oh, dia mau sempat lagi bacakan Al-Quran itu ini. Tapi tak lewat apa sebab kita dah berubah alam. Alam dah berubah. Ha? Kemudian marulah lalui satu proses hidup di alam barzah pula. Duduklah kita roh dan jasad dalam badan, dalam tubuh, dalam kita punya ni. Cuma sifat biologi yang terima pada badan, hukum dunia kena ikut. Duduk dalam tanah cukup masa, habis-habislah. Nanti hilanglah. Dia punya fizik badan tadi tu. Dimakan di ulat, dimakan di ular, dimakan di apa, memang akan habis, akan hancur. Biasa. Okey, kecuali pihak-pihak orang-orang yang Allah muliakan. Kan? So, umpama hafizul Quran, apa semasa dengannya lah. Okey. Jadi soalnya kita tadi, bila duduk dalam barzah macam mana? Roh kita berinteraksi dengan apa yang ada. Roh kita dan jasad kita berinteraksi, bagaimana itu di alam lain. Bila kita bincang soal ini, kita tak boleh tanya macam mana badan kita walau dah hancur, tak sakit lagi dengan bukui. Itu cara kita fikir dunia. Sedang alam barzah dah berbeza dengan cara berfikir. Sebab tu hari ni yang dikatakan orang yang tak fikir dah apa berlaku selepas mati, itu sesuai dengan apa yang berlaku. Kerana kita dalam konteks sekarang. Kita dalam konteks sekarang. Ibarat macam ni orang tua-tua lah kan. Dia dah lalui. Apa ucapan orang tua? Bila dia bagi apa, orang muda yang mungkin lawan tokeh, dia akan kata apa? Aku awal lagi makan garam pada koma. Ibarat macam koma tak padan lagi nak cakap soal itu. Aku akan lalui benda tu. So ibarat gitu, orang yang mati, dia ada alam dia sendiri. Cuma didedahkan saja oleh Nabi SAW melalui riwayat-riwayat sahabat, riwayat ulama. Okey, dia duduk dalam tu nanti, maka akan datang satu lembaga, sama datang kanan atau kiri. Tum datang kanan, Allah suka tengok. Maka diisyaratkan, ini solat kamu atas muka bumi. Okey. Maka wali'ayazubillah, datang-datang lembaga puk kiri. Aduh, ya Allah takut je tengok siapa ni. Roh kita perhatikan benda tu. Ini dah solat kamu. Ini solat kamu. Kemudian akan berlakulah proses perhitungan. Barzah punya cara lah. Tanya itu, tanya ini, disakiti, dipukul, di itu. Selesai habis proses perhitungan barzah, roh kita tu akan dikumpulkan. Dalam surah apa yang dikumpulkan tu? Saya ingat. Tak apa, nanti saya cari. Sampai bab tu kita akan bincang. Barzah, bila dah selesai perhitungan, dipukul, yang baik tu dalam perkuburan, dalam tempat perkuburan dia, roh dia akan rasa macam, oh, nikmat, seperti nikmat malam pertama. Suka, itu ini, seronok, keseronokan. Ada pun orang yang merasa dengan nikmat dengan kufur atas muka bumi dan sebagainya. Maka dia akan dihimpunkan bersama roh-roh yang jahat. Yang baik ni, dia akan kumpul dengan roh-roh yang baik. Rezeki ikut, itu yang Allah Ta'ala pertemukan. Ada rezeki. Anak, si anak akan datang jumpa, ni siapa ni? Oh, mati tahun 1920. Oh, ini cucu awak ni, nenek awak ni. Nenek akan tanya, macam mana dulu kamu dan berapa orang anak? Dia akan tanya, dapat impun. Di situasi tertentu, di alam barzah tu nanti. So, dia ada tempat perhimpunan itu, roh-roh kita. Okay? Sebab itu, tugas kita hari ni, walaupun mereka di alam barzah, kita di atas muka bumi ni, bagi
tunjukkan patutnya kita hari ni. Sebab tu anak yang soleh, amal kerja buat yang baik, itu adalah reflect kepada tindak tanduk mereka yang bagi kesan masa kita hidup. Hakikatnya hari ni, kalau macam mana anak ni jahat temuku, boleh bayang macam mana di barzah tu keadaan orang yang memelihara dia. Sebab tu orang yang menyedari bahawa hari ni bila dia buat buruk, hakikatnya itu adalah cerminan kepada orang yang dalam barzah tu, mak bapak kita dalam barzah, apa semua. Kalau kita sayang, kita akan terus mendoakan yang kebaikan. Kita tak akan teruskan kemaksiatan. Kan itu cerminan, cerminan dia gitu. Kalau orang yang terus kamu melakukan kebaikan sebagainya, Allah. Kalau sekalipun berbeza nanti, maka disebabkan usaha kita atas muka bumi ni baik, maka dia akan nanti akan ada perhitungan dia di akhirat ataupun di barzah nanti. Akan dikumpulkan, didapatkan syafaat, diberikan keringanan. Sebab mereka ada dalam alam dia. Mereka ada di alam dia. Soal datang di Jumaat ke apa semua, itu Allah alam. Tapi mereka ada di alamnya. Kita tahu benda-benda tu. Lepas tu kita buat hari ni, niatlah segala kebaikan atas muka bumi. Aku niat untuk mak bapak aku, aku niat untuk wari aku. Ni niat. Benda tu kan sampai memberi cepat kepada mereka. Kalau mereka saat itu dikumpulkan dalam tempat wal'ayazubillah, tempat-tempat yang tak baik, semoga itu akan mengurangkan tekanan yang mereka lalui. Itu kita tahu. Baik. Itu pun sekalipun tahu, apakah kita hari ni tak terlepas daripada salah, tak terlepas daripada maksiat, tak terlepas daripada kata orang, tak terlepas daripada kejahilan diri, tak terlepas juga. Jadi sebab tu nombor poin nombor satu ni, lantaklah apa berlaku selepas kematian. Yang penting aku konsisten baik buat. Sebab apa? Nanti tu besar lepas mati, sangat kesan tu mati. Yang kedua, orang yang lari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lari tu maksudnya lari terus. Okay. Allah Ta'ala ni takdirnya ada dua. Kita panggil qada dan qadar tu. Qada dan qadar. Kenapa kita nak faham qada dan qadar? Qada ni ketentuan lah. Allah dah tentukan kita sekian-sekian ni kan. So ketentuan tu semua di lauh mahfuz, diletakkan kita. Si fulan lahir sekian, si fulan mati sekian. So semua ada dalam catatan. Kita buat program, kita buat tentatif dulu, betul tak? Tentatif tu 8 pagi sekian, tengah hari sekian, habis program habis sekian. Okay, right, clear. Dah diatur sebelum program. Berarti itu adalah aturan yang hebat. Program tu orang tanya, mana tentatif? Tak ada. Apa benda program kamu ni? Okay, nampak ketidaksempurnaan berlaku. Masa berlaku saja program, kemungkinan patutnya 8 kehadiran ramai, rupa-rupa 8 sengah baru datang. Kemudian patutnya habis pukul 11, tapi rupanya habis tanpa pukul 12. Tapi dengan kebijaksanaan yang dibuat oleh penganjur, ditulis siap-siap sebelum mula program bawah tu, tentatif ini tertakluk pada pindaan dan perkembangan terkini. Berarti sekalipun berapa berlaku perubahan, yang asas yang mula tu tak berubah. Sebab dia dah buat satu wording bawah tu, tertakluk kepada pindaan. Orang tanya dia, faham ni tulis dalam kalendar, tulis dalam tentatif pukul 11 habis, pukul 12 baru nak habis. Tertakluk kepada pindaan. So tak berubah pun tentatif. Tak payah diubah tentatif. Jadi saya nak gemburkan, qada dan qadar Allah Ta'ala, Allah dah tentu. Tapi kudrat dan juga takdir berlaku pada dua. Pertama disebut takdir mu'al, takdir dipanggil sebagai apa nama, mu'allaq. Satu lagi takdir ijbari. Okay, baik. Takdir yang pertama, takdir apa nama ijbari itu maksudnya takdir yang Allah Ta'ala tentukan buat. Sorry, bukan ijbari, mubram, minta maaf. Takdir mubram. Ibnu Abbas akan lahir sekian, akan mati sekian, apa semua. Okay, tentatif, catatan yang dah lengkap, mubram. Sampai waktu mati dia, dia akan mati. Faham? Cantik. Memang teli. Kita buat tentatif 8. Alhamdulillah 8 memang clear semua datang. Alhamdulillah 11 habis. 11 habis. Memang habis sungguh. Mubram. Mubram. Tapi berlaku sebaliknya. Saya patutnya dijadualkan mati sekian tadi, tapi sebab sedekah kuat, doa, ya Allah panjangkan usiaku, doa, silaturahim, bergaul dengan orang sekian-sekian. Oleh kerana itu, dengan sebab takluk, tertakluk saya tindakan tadi, Allah akan sebab letak ada satu standard
jika dia berbuat demikian, maka mati dia saat sekian. So itu namanya takdir yang tertakluk. Benda tu tak berubah. Benda tu tak berubah. Sudah ada catatan Ibnu Abbas, standard matinya sekian. Tapi jika dia doa banyak, itu silaturahim banyak, dia mati sekian. Okay. So yang berubah tu, yang kita kata dalam tertib tu, tertakluk kepada pindaan. So dah standard, Allah pun dah standardkan dah kita punya standard kehidupan. Itu dia panggil takdir. Jadi hari ni yang dikatakan orang yang baik ni, dia tak cerita apa tertakluk, takdir dia apa yang berlaku. Dia jalan je, jalan je ikut track, tak kira apa. Hari ni banyak orang ikut takdir, betul tidak? Tak apalah, program pukul 8, orang 8:30 pun datang. Kita datanglah 8:30. Sebab dia dah boleh expect apa yang akan berlaku. Okay, dia akan expect. Alah, kalau kita datang pukul 9 pun, majlis itu jalan macam biasa juga. Dah, dah teratur, dah disusun. Sebab dia follow takdir. Hari ni kata Allah yang terbaik, jalan, jalan, jalan ikut track. Tak payah fikir apa jadi, apa jadi, apa jadi. Yang penting buat kebaikan. Sebab apa? Sudah tersurat. Jalan je, jalan je. Yang penting ikut track. Jadi itu ciri yang tertulis kat atas. Bukan kita nak lari, tetapi sudah pun tercatat demikian. Tak berubah pun kat atas tu. Cuma yang kita kata minta tu panjang umur apa semua tu, semua Allah Ta'ala punya ikhtiar bagi. Sebab dia bagi akal kat kita, kita boleh pilih yang sedemikian. Tetapi walau bagaimanapun di atas sana pun tidak merubah apa-apa. Okay? Itu yang kena faham takdir tu. Bukan takdir ni yang bersalahan ataupun berkehendak apa yang kita hendak. Ini yang berlaku pada Sayyidina Umar zaman dia. Zaman Sayyidina Umar, dia sebagai Amirul Mukminin, sebagai Qadi, menyelesaikan satu kes bunuh. Ketika dihadapkan dalam pengadilan mahkamah, maka orang yang bunuh tu kata, katakan Sayyidina Umar, dia ingat Sayyidina Umar tercerai manusia ke? Dia kata, apa, kenapa kamu bunuh orang? Ini kan sudah ditakdirkan Allah yang bunuh. Aku hanya tulis apa suratan yang berlaku. Maka mungkin suratan telah tulis, aku akan bunuh orang. Kata dia, dia kata kat rumah tu. Sayyidina Umar kata, bawa pedang satu tu. Bawa aku takik kamu pula. Jangan, apa itu? Ha, boleh pula kamu hidupkan aku. Boleh pula kamu tidakkan aku. Kalau aku nak takik, aku kena takik surat tersurat macam demikian. Eh, boleh kot. Tak payah takik. Berarti mindset dia, dia boleh elakkan benda tu. Berarti sudah pun dia punya ada ikhtiar juga. Mesti ada ikhtiar. Ikhtiar tanpa kebumi penentu, walaupun di atas sana tu dia akan sudah pun tersurat. So apa yang berlaku mungkin disuratkan ke atas, patutnya dia tadi mati oleh pemerintah. Tetapi ada cubaan Sayyidina Umar untuk membunuhnya, tapi Allah tak izin kerana bersalahan. So nanti dia dibunuh dengan jalan qisas dan sebagainya. Maka ini kesejelah. So atas tu tak ubah. Cuma kita kena imani bahawa ada takdir yang mubram, yang sudah termaktub. Ada takdir yang tertakluk. Kerja je kita, buatlah apa-apa tu. Mudah-mudahan dia adalah suratan takdir kita tu selari dengan apa yang dikatakan takluk-takluk kita, tertakluknya kita tadi. Okay, nah, itu kena faham. Jadi hari ni orang yang baik, dia tak kira apa lepas mati, apa nak jadi. Orang yang baik, dia tak kira apa yang mungkin setting-setting takdir dia, apa yang akan berlaku pada dia, dia jalan je terus. Dan yang ketiga, orang yang mana ingin berjumpa dengan Allah. So bila orang ni dia ada cinta dan sayang, kasih kepada Allah SWT, dia akan target, capai target tu ya. Nak jumpa Allah lah, nak jumpa. Macam kita hari ni, kalau orang dah berkasih dan nak suka dan cinta ni, dia ada vision ke depan tu. Anak-anak nak balik jumpa mak apok, nak jumpa mak apok, tak heran lah, tak heran lah apa. Itu yang bahasa orang cerita, walau laut, ha? Walau lautan api sanggup kurenangi. Sebab apa? Ha, sebab dia tak tapai target tu. Tapi target kita yang ada hari ni adalah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Macam mana pun janji kayuh je lah kadang. Jadi itulah hakikatnya. So sangat berbekal apa yang kita baca ni, apa yang diriwayatkan oleh Sahli. Jadi akan datang kita sambung lagi muka surat yang sama 17 845. Dah tak perasan cerita buat mati ni, eh? Tanda kat situ kita akan baca pada diriwayatkan bahawa malaikat mau memohon. Wallahualam. Ada soalan yang tanya? Silakan. Ha? Kalau datang tahu, dia pun tak akan bagi lah jadi kadang gemuk. Tak ada lah. Kalau dia tahu dia mati. Ha. Tapi isunya sekarang ni, manusia ni, kita dah tahu, dia tahu lah mati ni. Mati. Tapi dia masih lagi
lalai. Hmm. Apa punca? Okey. Apa punca kita lalai? Dah tahu dah benda ke depan. Kan? Dah tahu. Jadi kita ambil analogi, contoh perumpamaan mudah macam ni. Bawa kereta. Jalan tu ada satu signal, signboard. Selekoh bahaya di hadapan. Selekoh bahaya di hadapan. Lepas tu datang sikit lagi dia kata 40 km. Dia punya jarak ataupun kelajuan yang ada, dia suruh buat 40 ya. Okay. Maka kita pertimbang masa kita buat pemanduan tadi tu, satu keadaan orang tadi bila tengok signboard, dia terus kurangkan pemanduan. Dia sedia. Oh, kemudian dah hilang selekoh bahaya tu, dia akan jalan. Itu satu. Yang kedua, ada ragam manusia pada selekoh tu, dia tak baca signboard tu. Dia tak baca signboard tu. Sebab apa? Boleh jadi dia lalu waktu malam. Bila dia tak baca, lalu malam, dia tekan macam biasa kelajuan sebelum. Apa yang berlaku? Accident. Jatuh gaung. Disebabkan tak baca signboard. Dan juga faktor alam. Faktor sekeliling. Kedua. Ketiga, bukan tak pernah baca, lalu jalan tu regular. Tapi masa tu datang lagu, layan lagu sampai pejam. Layan lagu. Punya layan. Tum, jatuh. Jatuh. Baik. Yang keempat, nak test market. Maknya awak ni biasa sebelum ni corner macam mana pun biasa 60-70 okey, bawa 80 pula test. Mencabar. Cabar diri. Tekan. Salah langkah. Tum, jatuh bawah. Mudahnya manusia ni lalai faktor tu yang pertama. Apa sebab? Dia tak tahu pun. Lepas tu kena belajar. Kena bagi tahu. Mati tu benar. Nak sedia mati, kena ada persediaan gini ni. Maka dia akan bersedia. Satu. Yang kedua, sebab pelalai, boleh jadi dia tadi tu tak berhati-hati. Disebabkan apa? Panca indera yang Allah kurniakan padanya untuk dijalankan, dibuat kerja, tak digunakan tempat yang betul. Tak betul ? Maka patut terang-terang nampak tu, tapi tak dibaca je. Dan boleh juga, dia bukan sebab tak ada baca, tapi faktor sekeliling. Dia dah betul. Waris pula tak betul. Betul lah Quran. Dahsyat. Yang boleh mempengaruhi kita ni, al-mal wal-banun. Zinatul hayati dunia. Harta dan juga anak pinak. Itu punca kita punya perhiasan dunia yang kita hari kejar. Takkan berhenti. Anak, harta dan anak pinak. Itulah faktor sekeliling kita. Sebab kita punca, kita tak airan depan tu. Dua. Tiga. Memang cuba kecabar diri. Dah tahu bahaya tempat tu. Eh, cok sebelum ni lepas. Bawa laju sikit. Try. Cabar Tuhan. Cabar hukum Tuhan. Tambahlah kamu. Hebat sangat. Memang ada manusia yang demikian. Walaupun Islam. Tapi dia rasa dia kuat. Itu berlaku pada Fir'aun. Itu berlaku pada Namrud. Dia tahu dia pun diciptakan. Tiba-tiba dia mengaku dia Tuhan. Tiba-tiba dia rasa dia berkuasa. Hebat. Jalan. Sedangkan kamu pun nanti akan rasa sakit. Kamu akan sekian. Walaupun sebelum ni kita pernah berjaya dalam usaha-usaha. Fir'aun berjaya. Tak pernah muda, tak pernah sakit. Allah beri, tak pernah sakit. Usia dia standard. Muda, tak makan usia. Usia dia lingkungan 40-an je walaupun dah umur lanjut. Artinya, tak makan usia. Berapa kena? Penyanyi Nasir Wahab. Saya kata kenal Nasir Wahab kan? Almarhum kan? Ni kan? Dia kalau pergi ke media je, duduk mana-mana talk show sebagainya, tak kira lah siapa-siapa moderator, siapa-siapa host, abang, kenapa abang tak makan usia? Tak makan usia pun mati juga kawan. Mati juga. Ibarat macam kau tak makan usia tu tak sampai juga titik lah. Tapi alhamdulillah mujur, kita tak pernah dengar dia bongkak, tak pernah dengar dia apa. Jadi itu je puncanya kadang-kadang. Kita cabar, kita tak bersedia, kita jauh daripada ilmu. Itu je kita lalai. Faktor sekeliling pun kadang-kadang penentu. Jadi kita yang memilih. Kita Allah Ta'ala bagi ikhtiar, ilham hati, nak buat atau tidak. Okay. Terus belajar, cari solusi elok, beringat diri. Itu je lah. Wallahualam. Lagi.
Tak ada wallahu alam, jadi akan datang rezeki 30 hari bulan setiap bulan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oh Allah. Masuk balik. Ha. Jenguk kita 5 kali sehari. Saya ambil yang saya tahu lah, ayat Quran. Saya beritahu apa tabiat malaikat maut. Sebelum dia nak ambil orang, dia buat apa? Orang kita ni memang nak tahu apa-apa kan. Okay, saya ambil ayat Quran. Yang lain-lain tu saya tak tahu, 5 kali ke apa. Saya ni ayat Quran sebut. Okay, anak-anak ni Hafiz kan? Hafiz Quran ke pondok ke apa ni? Tafiz. Tafiz kan? Ha, dia orang mungkin tahu. Baik. Saya beritahu ayat surah Al-Waqi'ah. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Okey. Okay, itu satu. Itu satu. Yang kedua, macam mana ni ayat yang sesuai soal malaikat maut ni. Malaikat maut, bismillah. Baik, saya nak bagi tahu isyaratnya. Malaikat maut ni akan datang kepada kita. Okey, dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ini surah Sajdah kan. Malaikat maut ni yang diserahkan tujuan untuk cabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah oleh wahai Muhammad, malaikat maut ni akan datang nak cabut nyawa kamu dan mematikan kamu. Alladhi wukila bikum. Dan kemudian Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. So ayat ni, malaikat maut ni bila mana dia datang, dia akan datang bersama dengan, ada satu hadis, dia datang dengan pembantu-pembantu malaikat. Dan pembantu-pembantu malaikat ni, dia akan merapati tubuh orang tu, seseorang yang nak mati tu. Wallahualam tempohnya berapa. Cuma gambaran dia macam ni di sebelah hadis, pada tafsir ayat surah Sajdah ayat sebelah ni. Malaikat maut bila mana orang tu nak mati, dia akan datang bersama dengan para barisan malaikat lain. Kemudian pembantu malaikat ni akan bawa dan cabut dan pegang rentak roh ni sampai ke tenggorok. Sampai ke tenggorok orang tu. Okay, nak ceritanya roh kita pada badan ni melekat kuat. Kemudian dah sampai ke tenggorok orang yang nak bersangkutan ni, barulah malaikat maut ni, dia kata malik apa dia, Israel tu datang, dia sendiri yang cabut. Tok, cabut. Dia kan cabut. Itu disebut oleh ulama. Dan oleh kerana itu, ayat Allah SWT sebut dalam surah Qaf. Kalla idza balagati taraqi wa qila man raq. Ceritanya orang bila kena malaikat tu datang. Saya 5 hari pun semua Allah alam, saya tak pasti. Cuma saya sebut ayat Quran je, cerita tentang keadaan dia. Malaikat maut ni dia bawa tim dia tarik kita sikit-sikit. Lepas tu orang tu nampak macam ada nak nyawa, hilang nyawa, tapi ada lagi. Tak hilang nyawa, ada lagi. Kan? Macam ada nyawa. Temponya Allah alam, mungkin adalah perspektifnya. Cuma bila mana Allah Ta'ala sebut kalla idza balagatit taraqi, sesekali bila mana seorang tu menafas sampai ke kongkong dia, yang tadi tu siapa dia nafas sampai kongkong tu, malaikat-malaikat ni pembantu-bantu dia tolong tadi, waqila man raq, maka dikatakan pada orang tadi, siapa yang boleh sembuhkan ni orang dah sampai ujung tu, siapa yang boleh buat masuk tolak balik ke dalam, siapa boleh?
wa dhanna annahu al-firaq. Dan orang yang tengah sekerat tadi yakin bahawa orang tadi kata dah, oh dah sampai dah nyawa aku. Orang yang tadi dia akan rasa, oh dah sampai hujung dah. Masa tu dia akan rasa periknya. Waltafit waltafatis saqu bisaq. Maka ketika itu bertautlah betih dengan betih lain. Kita orang ni sakit ni. Ah gitu. Akan rasa. Dia macam benda nak lepas pada badan, kita tahan. Sakit macam mana kan? Kemudian ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan masa itulah ketika itu waktu berlaku perpisahan, bertautlah betih dengan betih kepada Tuhanmu, pada hari itu kamu akan digiringkan, maksudnya kamu akan diambilkan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So gambaran dia ngeri. Sebelum mari itu, tapi benda itu kalau berlaku sekejap sangat. Sebab tu saya pernah refer kepada pihak-pihak yang melayani orang mati ni kan, sebelum mati dia akan rasa benda bergerak seolah-olah roh tu keluar daripada kaki. Kesejukan tu dia tak tahu benda, dia akan bergerak daripada kaki. Dia akan gerak, dia membiru, dan dia akan mudah, dia akan jegi mata. Dia akan jegi. So jegi tu dah habis dah kerja-kerja pembantu malaikat ni. Kemudian bila dia tarik, dia rentap. Bila dia rentap tu matilah orang tu. Tapi benda tu berlaku sangat cepat. Okay. So soal 5 hari apa, wallahu alam. Saya akan refer lah, ada hadis-hadis yang menyokong sedemikian pemahaman kita. Tapi ayat Quran ni mengesahkan bahawa kedahsyatan rentapan sampai ke tenggorok tu. Okay. Barulah dia pap, habis mati orang tu. Wallahu alam. Okay. Allah salli ala Muhammad. Hari 5 kali. Ha. Dia hari tengok.